Pertama-tama, kita siapkan dulu bahan-bahannya ya. Dua kain, yang satu kainnya berbulu, yang satu kainnya tipis. Udah gitu ada spidol, ada benang, jarum, dan juga penggaris. Sekarang kita akan membuat polanya. Perhatikan dan simak baik-baik ya. Thank you.
Setelah semuanya dijahit dengan rapi, berikutnya kita akan menggabungkan kain yang berbulu ini dengan kain lapis. Tapi sebelumnya, kain lapisnya harus kita balikan dulu ya. Tuh, seperti ini. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam kain berbulu. Kira-kira kita sudah rapi dan sesuai, barulah kita jahit. Ingat ya, menjahitnya mengikuti garis yang sudah ditentukan. Tapi ingat, kita menjahitnya itu cuma bagian depan dan bagian telinga panjang. Berikutnya kita akan melakukan proses membalikan topi bunny hair. Pertama-tama kita gunting dulu ya pinggirannya. Tapi ingat, jangan sampai jahitannya tergunting. Setelah itu kita dorong menggunakan alat yang panjang. Nah, terus kita ambil deh lewat belakang yang tadi nggak dijahit ya. Begitupun dengan telinga berikutnya. Nah, semuanya kita keluarkan. Lebih indah, kita bisa tambahkan dua mata dan mulutnya. Nah, sekarang waktunya giveaway. Kalau kalian menginginkan topi bunny hat ini, caranya gampang kok teman-teman. Yang pertama, kalian like dan subscribe channel Namina Weni. Nyalakan lonceng notification-nya ya. Yang kedua, share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Yang ketiga, kalian jawab pertanyaan ini. Sebutkan 3 pola membuat bunny hat. Pemenang dipilih dari jawaban yang paling benar dan mengikuti semua persyaratan. Jika tidak mengikuti semua persyaratan, akan didiskualifikasi.